Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aikal Berusan dari kelas 5 STEM 1. Seperti yang kita semua tahu, pembelajaran norma baru telah dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 melanda negara kita. Persoalannya di sini, apakah kebaikan dan keburukan pembelajaran norma baru? Pertama sekali, dari segi kebaikan, pembelajaran norma baru jelas sekali telah memodernisasikan sistem pendidikan negara. Hal ini kerana pembelajaran norma baru telah memantapkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi para guru dan pelajar. Seterusnya, pembelajaran norma baru telah membuka ruang info yang lebih luas seperti Google, YouTube dan lain-lain kepada pelajar. Contoh yang boleh diambil, pelajar tidak dibenarkan untuk membawa telefon pintar ke sekolah, namun pelajar boleh menggunakannya di rumah. Hal ini telah membuka ruang kepada mereka untuk mencari maklumat dan info berkaitan subjek yang mereka ambil. Kita beralih kepada keburukan. Pembelajaran norma baru jelas sekali telah menunjukkan masalah pelajar yang keciciran apabila mereka duduk di kawasan internet yang bercapaian rendah. Hal ini sekaligus telah merencatkan proses PDPR para guru. Seterusnya, pembelajaran norma baru juga telah menjadi satu masalah apabila kualiti sosial yang rendah didapati di kalangan pelajar. Contoh yang boleh diambil, pelajar tidak boleh berinteraksi sesama mereka dan juga sesama guru apabila pembelajaran norma baru dijalankan. Kesimpulannya, pembelajaran norma baru boleh menjadi satu titik untuk diambil sebagai pengajaran supaya mereka boleh digunakan oleh institusi pendidikan di masa hadapan sekiranya unprecedented situation berlaku sekali lagi.